Ini bakso. Wih, ada ceker, bakso gede. Wih, di pentungan kali ini. Ini sambal ini tinggal dikasih air, dibumbuin jadi ada bakso di rumah. Dan kalian bisa order di GoFood Grab. Ini dari Bandung, guys. Pentol ceker begal. Ciamik. Lihat, wow, ini bukan simsalabim, bukan Aladin punya. Ya, mangkoknya besar sekali, guys. Di dalamnya, wah, lihat, guys, ini ada tulang rusuk sama pentol. Kita lihat pentolnya. Tada! Wes, sewes, sewes, bablas. Kita lihat dulu penampakannya. Ini dia, guys. Wosh. Wih, gede banget. Lihat iganya. Ya, terus ada telurnya. Pentol sini, pentol telur kali di dalamnya nih. Ini ada pentol-pentolnya. Terus ada ceker. Wah, lihat, guys, cekernya tuh. Dan ini adalah dari pentol ceker begal. Dikirimnya dari Bandung, loh, guys. Hei, mantap. Mantap nih. Dikirimnya kayak kemarin, cuma nyampenya hari ini. Lihat ya, kita lihat. Wih, tuh. Wow, ini tinggal dipakai pisau. Jadi sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Amin. Oke, guys, ini sudah gue pindahkan ke mangkok yang lebih kecil karena nggak mungkin kita makan mangkok besar itu ya, dan itu bagi-bagi untuk rumah juga, guys, tuh. Jadi bawang gorengnya tadi kita taruh sendiri, dia satu paket, ada bakso besar, ini bakso mercon, guys, ternyata tuh, lihat, dalamnya ada mercon. Ada mercon, kemudian ada rusuk. Bakso tulang rusuk gede banget, men. Kemudian ada ceker dan ada pentolnya nih. Ini dari pentol ceker begal. Wish. Dan kuahnya tinggal ditambah garam. Kalau kalian memang selera sih mau tambah garam, tambah gula atau micin, silakan ditambah. Nama juga selera. Jadi penyajiannya itu adalah ininya direbus dulu ya kalau nggak salah ya. Jadi udah gitu baru kuahnya ditiriskan dan kuahnya baru direbus sama sama kuahnya gitu loh. Nanti dikasih tau lah. Oke, guys, terima kasih dan kita coba makan kuahnya dulu. Nah, kuahnya ya. Beneran. Seperti kalian tuh makan bakso. Terus sudah gitu kan udah ada bawang goreng. Bawang goreng ini kita pakai sendiri. Dan pedes, guys. Ini benar-benar ciamik. Dan benar-benar mengobati rasa kangen kalian itu makan bakso. Dan ini sudah ada di GrabFood sama GoFood. Walaupun lokasinya di Bandung, tapi dikirim ke Jakarta, guys. Tuh, kirimnya mungkin pakai Tiki tadi.
tiba-tiba udah ada aja di rumah. Kita coba ini bakso merconnya. Makan. Pasnya asinnya dapet guys. Baksonya juga nggak keras. Ini bakso sapi enak banget guys. Bener-bener kangen gua itu terlampiaskan makan bakso. Dan sering ngadain pameran-pameran bener. Orang Indonesia kalau nggak pakai nasi nggak sah. Bener gak? Jadi kita pakai nasi tuh. Lihat ya. Terus dipakai nasinya. Tuh. Makan. Bener-bener ciamik menurut gue sih. Ini enak guys. Coba kita cobain tulang rusuknya. Tulang rusuk. Iga. Makan. Tuh, dagingnya enak, mantap banget. Oke guys, komen di bawah kalian itu suka dipisah atau dicampur nasi sama baksonya. Kayak makan soto. mantap. Wah, juara. Juara guys. Mantap. Pakai kuah. Terus kita cobain pentolnya. Kasih nasi. Makan. Jadi kuah-kuahnya itu karena tadi dikasih garam lagi, jadi hasilnya pas. Ceker. Ditusuk aja bisa lu. Makan. Enak banget cekernya. Mantap. Sama pentolnya. Juara. Bawang gorengnya juga bikin gurih. Tinggal baksonya, kita habisin guys. Sisa-sisanya nih. Jackpot. Pentol nih, kayaknya ada, jangan-jangan ada, tuh. Ada mercon. Beneran. Cabenya berasa banget. Guys. Pedasnya. Bener-bener bakso mercon. Tuh. Tuh lihat.
Mercornya. Pas banget. Sisa mercon. Enak, guys. Juara. Baksonya juga empuk. Legit gitu loh. Dan ini kebetulan tadi istri gue beli Kopa Kopi. Sekalian kita promosiin, kita lagi bantu UMKM. Dan ini sebenarnya baru buka cabang, mungkin franchise ya. Buka franchise, cabang franchise-nya itu akhirnya sekarang harus tutup dan cuma bisa order online. Karena mungkin PSBB juga. Woi, kopi susu. Mantap. Kayak minum kopi susu benar enak. Ini mesti diaduk nih. Ini gula aren. Pas. Mantap nih. Selesai sudah. Terima kasih sudah nonton di channel ini, Streetful Village. Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Dan kita kali ini tetap membantu edisi UMKM untuk yang food and beverage F&B. Semoga kita semua boleh melewati masalah-masalah ini, negara ini bisa dengan kalian juga membantu untuk selalu cuci tangan, pakai masker, dan social distancing. Ini mantap, pedes, enak, ciamik. Dan info pemesanan akan kita cantumkan di deskripsi, baik yang bakso, ceker, pentol, ceker begal, ataupun Kopa Kopi. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Mantap.